Saudara, Lon, kepolisian di Banda Aceh menangkap pelaku pencurian satu unit mobil Pajero Sport yang merupakan milik warga Tungkup Aceh Besar. Pelaku yang kini ditahan itu adalah SRM, warga Kecamatan Long, Aceh Besar. Pria 30 tahun itu ditangkap polisi Sabtu lalu hanya berselang 30 menit setelah melarikan mobil curiannya. SRM ditangkap di kawasan Simpang Dodi, sementara pencurian terjadi di ruko milik korban di kawasan Ajin Jumpe. Mengambil kuncinya di toko ya, di tempat korban. Tanpa izin daripada pemilik, mengambil kunci, langsung dibawa kabur. Pelaku Cederalun mengaku akan melarikan mobil curiannya ke kawasan Pantai Barat Selatan Aceh. Dari Banda Aceh, Muhammad Ansar, Serambi On TV.